selebgram itu kayak orang-orang terkenal tapi dari Instagram? Selebgram itu yang banyak upload video ke YouTube, kayak bikin vlog, kayak apa gitu. Selebgram itu orang-orang yang mereka itu eksis di Instagram dan mereka punya banyak followers, terus biasanya visinya itu sangat rapi. Selebgram sih sepengetahuanku dia orang-orang yang terkenal di Instagram dan juga dia memiliki influence atau pengaruh yang besar terhadap masyarakat luas. Kalau misalnya orang terkenal itu mereka membutuhkan kepintaran segala macam, tapi kalau untuk selebgram mungkin mereka cuma butuh biaya untuk fashion atau mungkin kamera buat posting-posting foto yang bagus, seperti itu sih. Plusnya adalah kita lebih bisa dikenal banyak orang. Terus habis itu kita bisa dapat free product dan kita bisa dikenal oleh brand-brand secara nasional maupun internasional. Dapat duit banyak dari endorse. Enggak mau. Karena tidak punya ciri-ciri untuk jadi selebgram. Soalnya malas aja gitu kayak dikepoin sama orang-orang. Pengen jadi selebgram sih dulu biasa aja sih. Tapi ketika sekarang aku lihat banyak selebgram yang bermunculan dan mereka juga sangat terkenal dan memiliki pengaruh yang sangat besar, aku kayaknya pengen jadi selebgram.